Hai, dengan Dina di sini. Hari ini saya mau ajak teman-teman kita sama-sama mau ke suatu acara yang sangat spesial, luar biasa. Peluncuran produk bulu mata palsu. Itu produk launching eyelashes. Namanya e-lashes. E itu Effendic. E spell English A gitu kan, e-lashes. Jadi Effendic lashes itu milik produknya Brother Steve. Brother Steve itu seorang sahabat kami, teman yang luar biasa, yang very supportive ya, seorang saudara di dalam Tuhan, saudara di gereja, saudara seiman. Dia seorang worship leader juga, dia seorang pemimpin pujian di gereja. Dia seorang yang sangat luar biasa dekat dengan kami, yang kami belajar banyak. Dan yang saya belajar dari Brother Steve ini semua merupakan suatu kesaksian sampai dia bisa meluncurkan produknya itu hanya berdasarkan kemurahan Tuhan. Dan kami belajar ya, yang kami dapat itu gimana sih kita bekerja sambil berdoa dan berdoa sebelum bekerja. Jadi itu benar-benar harus jadi suatu kesatuan. Kita lihat sama-sama, yuk. In this business, in this venture that you would just 1,000-fold, 100% not hurt, tortured in any way whatsoever. I always used to have, when I used to wear my makeup, I went to Los Angeles, they said, this lady came. The new addition to makeup routine and the new secret way to shine your eyes, e-lashes. Can you give applause for e-lashes? Di acara ini sebenarnya itu proses bagaimana acara ini bisa terjadi. Brother Steve itu dia seorang yang mempunyai jiwa pengusaha ya. Dia pengen sekali jadi entrepreneur. Dia pengen berusaha sendiri. Dia pernah coba juga, saya tahu banget ya. Dia pernah bawa handicraft dari Indonesia. Pokoknya dia pengen punya usaha sendiri gitu loh. Dia pengen sekali bisa memberkati banyak orang melalui usaha dia. Nah, dari handicraft nggak jalan, akhirnya dia memilih untuk sekolah kosmetologi, terus akhirnya dia menjadi seorang makeup artist, sampai dia pernah ke Las Vegas juga untuk makeupin Miss Universe itu tahun 2015. Semua perjalanan hidupnya itu dia seorang yang sangat gigih, pekerja keras, dan dia itu seorang pendoa juga yang luar biasa. Akhirnya Tuhan taruh dalam hatinya gimana ide itu datang. Dia punya ide untuk bikin produk sendiri, yaitu bulu mata itu. Dan itu juga melalui proses ya, saya benar-benar belajar bagaimana sih produk itu dari yang namanya ide, terus pelan-pelan digarap bisa jadi sampai peluncuran produk. Itu bukan sesuatu yang mudah. Dan dia itu memang cuma sebenarnya peluncuran produknya sederhana, kecil-kecilan aja, tapi tuh tangan Tuhan itu luar biasa. Sambutan dan bantuan dari berbagai pihak, dari yang mau kasih tempat, ada yang mau publikasi, sampai DJ-nya, semuanya campur tangan, konsumsi, fotografer, semuanya itu malah jadi event yang sangat besar.
bisa pulang, tapi Vanessa nggak mau tidur. Sekali lagi saya merasakan ya gimana eratnya persatuan, persaudaraan kami semua ya anak-anak Tuhan. Itu terjadi dengan sendirinya gitu loh. Banyak sekali orang-orang penting yang ada di acara itu. Mereka tuh sampai terkagum-kagum dengan persatuan persaudaraan kita gitu. Itu tuh hanya bisa terjadi karena kemurahan, karena kasih Tuhan ada di setiap kami itu. Sampai bersih-bersih, sampai udah selesai acaranya semua, biasanya orang Amerika itu biasa mereka hire cleaning service ya. Tapi enggak, kita semuanya ambil bagian, ikut bersih-bersih, semuanya beres dengan waktu yang singkat dan tidak dilakukan dengan bersungut-sungut. Itu luar biasa acaranya, terasa sekali campur tangan Tuhan di dalam acara itu. Buat Brother Steve, selamat, sukses selalu, tetap setia di dalam Tuhan. Karena ketika kita mencari kerajaan Tuhan, semuanya akan ditambahkan.